Jadi seperti inilah rekaman video penganiayaan yang diduga dilakukan asisten rumah tangga di Garut, Jawa Barat. Dalam rekaman yang berdurasi 1 menit lebih ini, tampak pengasuh menganiaya bayi majikannya. Pihak kepolisian Resort Garut langsung melakukan penyelidikan pasca viralnya video kekerasan terhadap anak ini. Meski telah diketahui identitas pelakunya, tetapi tidak diproses karena keluarga bayi menyelesaikan secara kekeluargaan. Saat kejadian terjadi pada hari Jumat, 2 minggu yang lalu, di mana memang asisten rumah tangga melakukan perlakuan yang tidak wajar terhadap bayi. Namun itu segera ditindaklanjuti oleh keluarga, tetangga, dan RT setempat. Pada saat video itu sudah viral, kami menindaklanjuti dan kami menemukan bahwasannya memang sudah diselesaikan secara kekeluargaan.